Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini saya ingin ngasih kabar baik ke kalian semua guys ya. Dimana ternyata sesuai dengan informasi yang saya dapat itu kalian bisa mendapatkan double 11 token ini sebanyak 20 token guys ya. Dan di advance server sendiri kami bisa mendapatkan hingga 15 token hanya melakukan login saja. Tapi kenyataannya gak seperti ini ya. Nanti kalau event ini sudah hadir di original server, mungkin ada questnya. Dan seperti biasa, questnya kalian pasti sudah tahu lah. Harus login, main dengan teman, kemudian bonus top up, dan penggunaan diamond. Yang pastinya di sini kalian bisa mendapatkan hingga 20 token. Dan mungkin untuk yang gratisannya gak sampai 10 token sih guys ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan 10 token, mungkin harus ada misi top up-nya di sini guys ya. Oke, dan di sini saya juga akan mensimulasikan bagaimana jika teman-teman mendapatkan 10 token untuk draw di double 11 loter ini. Apa saja sih yang kalian dapatkan ketika melakukan 10 kali draw? Apakah worth it saya menyelesaikan quest tersebut yang dimana pasti ada quest top up? Nah, kita akan buktikan bersama-sama. Jadi kita tes dulu di akun pertamanya VE Gaming ya. Di sini saya udah punya 10 token dan kita bisa langsung draw aja 10 kali langsung menggunakan token di sini, dan kita akan lihat ya hadiah apa saja yang kita dapat. Wow, amazing, kita langsung dapat skin Xbox Series Xbox yang ini ya, limited edition guys ya. Wow, ini hoki parah sih, Tesla maniak ya, gila, keren banget guys. Jadi kalau teman-teman bener-bener hoki ya, teman-teman bisa mendapatkan skin epic limited guys. Jadi mungkin menurut saya nih eventnya cukup worth it guys ya. Nah jadi di bundle price pool ya itu memang banyak sekali skin-skin limited yang bisa teman-teman dapatkan di event double 11 loter ini. Seperti yang Moskov ini kan limited kalau nggak salah kan. Kemudian ada Lancelot, yang Lancelot Pro Connect-nya kayaknya bisa beli di shop deh ya. Pokoknya ada beberapa lah skin yang bisa kalian skin limited yang bisa kalian dapatkan. Meskipun memang masih banyak juga skin epic yang bisa beli di shop guys ya. Dan tentunya kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkan skin kolektor dengan melakukan draw sih guys ya. Oke, jadi di akun pertama kita cukup hoki guys ya. Kita langsung bisa mendapatkan skinnya si ini ya, Xbox yang epic ini guys ya. Lumayan sih, worth it banget guys ya. Jadi selain kalian mendapatkan skin, kalian juga mendapatkan double 11 voucher. Yang dimana double 11 voucher ini teman-teman bisa pakai lagi buat tuker skin yang ada di shop guys ya. Dan jika teman-teman mendapatkan skin double, ya di-convert menjadi double 11 voucher di sini guys ya. Untuk vouchernya gak akan saya tukar dulu, kita akan draw lagi besok ya, karena saya bisa klaim lagi 5 tiket berikutnya. Kemudian di sini di advance server, setiap kali 3 kali draw, kami juga mendapatkan satu peti yang ada isi skin elite di sini. Dan mungkin peti ini tidak akan hadir sih di original server, tapi semoga dihadirkan juga sih oleh Moontoon di original server nanti sih guys ya. Oke, berikutnya kita tes di akun keduanya VE Gaming ya. Kita akan melihat apakah di akun kedua kita ada hokinya atau enggak guys ya. Kita langsung saja draw 10 kali. Nanti saya juga akan tes draw yang satu kali. Biar teman-teman juga bisa melihat apakah dengan satu kali draw kalian bisa mendapatkan skin epic atau skin spesial guys ya. Oke, di sini kita dapat skinnya si siapa ini, Hanzo ya. Nggak tahu itu skin apa, elite atau spesial. Saya kurang tahu ini tier-tier si skin Mobile Legends guys ya. Yang saya tahu ini Balmon spesial sih, cuman kita udah punya guys ya. Dan kita juga mendapatkan tambahan double 11 voucher ketika melakukan kelipatan 10 kali draw ya. Oke, berikutnya kita tes di akun ketiganya VE Gaming ya. Kita akan lihat juga di akun ketiganya apakah hoki atau enggak dengan satu kali draw sampai 10 kali guys ya. Kita akan lihat ya. Kalau teman-teman draw-nya satu kali, apakah kemungkinan bisa mendapatkan skin spesial atau skin epic ataupun skin elite atau tidak guys ya. Ini udah berapa kali nih ya, kita nggak hitung ya, pokoknya sampai 10 kali lah kita draw-nya. Oke, kita dapat guys ya, dapat Gashen. Ini Gashen yang apa sih ini, skin elite apa skin spesial? Spesial kayaknya guys ya. Oke, jadi 10 kali spin dijamin mendapatkan skin elite ke atas sih sebenarnya. Jadi ya teman-teman berkesempatan mendapatkan skin paling minimal itu skin elite ya. Tapi kalau hoki ya dapat skin epic
Dan lebih hoki lagi, ya dapat yang limited guys ya. Oh ya, buat teman-teman yang request suruh bahas event promo diamond, di sini belum bisa saya bahas guys, karena belum ada bahannya bagaimana cara untuk mendapatkan promo diamond tersebut. Yang saya tahu dan bisa saya kasih tahu yaitu yang ketika kita membeli token double 11-nya ya. Jadi setiap kali kalian membeli token, kalian akan mendapatkan kesempatan di Mega Draw. Jadi ini adalah event Mega Draw yang dimana kalian bisa mendapatkan promo diamond. Jadi satu kesempatan itu akan dihargai sebanyak 20 promo diamond ya. Dan kalau kalian hoki ya, kalian bisa mendapatkan 50.000 diamond. Itu jackpotnya guys ya. Untuk event-event yang lainnya saya masih kurang tahu karena belum ada bocoran sama sekali guys ya. Jadi ya sabar aja, kita tunggu aja nanti pada tanggal 26 Oktober guys ya. Oke, dan ini akun keempatnya VE Gaming ya. Kita akan coba lihat apakah 10 kali draw langsung kalian bisa mendapatkan skin epic atau skin spesial. Oke, di sini kita dapat skin normalnya si ini ya. Dapat skin lagi guys. Lilia, gak tahu ini skin elite apa skin spesial. Sepertinya skin elite guys ya. Kemudian dapat lagi skin Kufra. Ini juga skin normal. Nah, ini skin spesial. Banyak sekali sih skin yang bisa kalian dapatkan dengan 10 kali draw kalau kalian hoki sih guys. Jadi menurut saya event double 11 lottery ini sangat worth it banget buat teman-teman ikut sih ya. Minimal ya kalian bisa mendapatkan 10 token lah untuk langsung draw 10 kali ya. Karena tadi kalau kita bandingkan dengan draw yang satu kali kita cuma dapatnya satu skin doang. Tapi kalau kita draw-nya langsung 10 kali, gila, kita dapat 4 skin di sini guys ya. Lumayan ini. Ya kan? Jadi ya menurut saya tidak ampas juga sih untuk event double 11 lottery ini, walaupun memang tidak dijamin untuk mendapatkan skin epic langsung dengan 10 kali draw, tapi ya worth it sih, worth it banget sih guys. Apalagi kalau misalkan kita mendapatkan 10 token itu tidak harus top up dengan jumlah yang banyak, itu sangat worth it banget sih ya. Nanti kita tunggu aja deh event questnya seperti apa ya guys ya. Oke, sekarang di akun kelimanya VE Gaming kita akan lihat juga apakah di akun kelima ini hoki atau enggak guys ya. Saya akan coba bandingkan lagi dengan yang satu kali draw ya teman-teman, perhatikan ya. Kalau kita satu kali draw itu dapat skinnya lebih sedikit guys dibanding dengan kalian langsung draw 10 kali gitu loh. Jadi ya saya saranin sih langsung aja draw 10 kali sih guys, daripada harus satu kali ya. Teman-teman bisa perhatikan aja di sini. Oke, kita dapat ya skin si Lydia. Ini juga gak tahu skin spesial apa elite guys ya. Ini udah berapa kali ya? Udah 10 kali ternyata ya. Jadi kita udah 10 kali draw dan dapatnya hanya satu skin doang. Nah, jadi terbukti banget kalau teman-teman mau mendapatkan skin yang lebih banyak, ya disarankan langsung draw 10 kali, jangan satu kali sih guys ya. Oke, dan ini akun terakhir kita guys ya. Kita akan coba lihat apakah di akun terakhir kita juga hoki atau enggak di 10 kali draw langsung. Oh, ternyata tiket kita agak cukup. Jadi kita harus membutuhkan 500 diamond tambahan. Oke, let's go. Kita coba aja guys ya. Nah, kita dapat satu skin si 11, skin normal sepertinya. Tuh, lihat teman-teman bisa lihat aja sendiri kalau kita 10 kali draw langsung dapat skinnya lebih banyak guys ya. Ini kalau nggak salah skin elite-nya Saber ya. Jadi kita dapatnya 2 skin dan ada double 11 voucher yang sangat banyak banget di sini, yang dimana kita bisa menggunakan untuk menukarkan skin lagi di shop guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan untuk double 11 lottery ini, yang dimana nanti bakalan ada 20 token yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi ditunggu aja event ini hadir di original server nanti guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.